Nih ada alat, biasanya orang-orang ini punya avometer. Nah, ini ada berapa untuk mengukur AC, STK AC, DC ampere. Terus ini ada kutub negatif, kutub positif. Ada apa ini namanya, dioda. Ini untuk tahanan ohm untuk DC volt. Nah, kita coba di, nah ini sebelum ini ada dua kabel untuk pendukung. Yang merah biasanya di positif, yang hitam di negatif. Kita coba di ohm dulu, apakah masih berfungsi? Oh, ternyata masih. Kalau angka menunjukkan 0 berarti masih berfungsi ohmnya. Oke. Kita coba di DC. DC ini maksudnya ada 200 A, 2000 A, 20, 200, 1000. Maksudnya ini 1000 volt, 200 volt, 20 volt, 2000 mikrovolt, 200 mikrovolt. Nah, ini kalau kita untuk pengecekan tegangan di bawah 20 nih, kita gunakan ini. Tapi kalau di atasnya kita pakai yang 200. Nah, ini ada baterai lipo 2S dengan tegangan maksimal 8,4 volt. Kita cek aja langsung. Yang merah di kutub positif, yang hitam di negatif. Tertunjuk 3,4 sampai 3,6. Kalau kita pindah di 200 juga bisa, tapi kurang mana ya, kurang spesifik soalnya tahanannya terlalu tinggi. Jadi kita gunakan yang ini pasti akurat. Kita gunakan yang 1000 juga bisa, tapi kurang akurat. Nah, udah sekian untuk fungsinya. Nanti untuk ohm, untuk AC volt, nanti di part selanjutnya. Terima kasih.